A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadirat Allah karena pada malam itu, khususnya pada hari Jumat lah, malam Sabtu, kita dapat berjumpa lagi. Sudah lama waktu kita berjumpa, saya rasa lebih 2 tahun. Jadi mungkin ada di kalangan kita, kadang-kadang kemana gerangan yang Ustaz pergi dan sebagainya, adalah. Jadi kita tu memang tetap ada di Sibur. Jadi masih juga tetap pergi ke masjid dan surau dalam usaha kita untuk menyampaikan ataupun boleh kita katakan perkongsian ilmu lah berkenaan dengan hal-hal semasa ataupun yang berkaitan dengan apa yang membelenggu minda kita, yang mana seharusnya kita untuk apa nih, dengan adanya pencerahan ataupun ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para ustaz, terutama dalam waktu-waktu yang seperti ini, katakan lebih lagi menjelang Minggu Harapan tu, kita akan juga apa nih berhadapan atau berada ataupun mengingati perayaan Maulidur Rasul yang merupakan salah satu apa nih perayaan yang boleh kita lakukan atau kita laksanakan dengan penuh rasa bertanggungjawab dan usaha kita untuk mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangannya dalam menegakkan syiar Islam ataupun mengembangkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam dan sebagainya. Kita lihatlah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal perkembangan ataupun ketika beliau diseru ataupun diperintahkan ataupun kita katakan ketika di awal beliau menerima wahyu yang pertama, surah Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi diulang tiga iqra', ya Muhammad, iqra', ya Muhammad, iqra', ya Muhammad. Tapi Rasulullah menjawab, ma ana biqori, aku tidak pandai membaca. Ma ana biqori, aku tidak pandai membaca. Iqra ya Muhammad, ma ana biqori, aku tidak pandai membaca. Bahkan 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakidkan beliau tidak pandai membaca. Maka iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat yang pertama kali diturunkan ketika beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di gua Hira ketika ya mana di Jabal Nur. Jadi itulah perkembangan, itulah merupakan era terbukanya dakwah bisir, dibuka menjadi dakwah jahran. Setelah itu bisir itu maksudnya dakwah secara rahsia selama 3 tahun Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu diperintahkan untuk berhadapan dengan masyarakat. Setelah itu maka banyaklah dari kalangan Quraisy, kaum Quraisy di Makkah, yang boleh kita katakan kaum musyrikin di Makkah, ya, tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sekelumit kisahlah perjuangan Rasulullah ketika beliau di awal era perkembangan Islam, ya. Jadi kita kembali ke sini lagi lah. Tadi Tuan Imam juga membaca surah Al-Fatihah. Tadi kan dikatakan surah Al-Alaq pertama kali diturunkan. Kenapakah surah Al-Alaq itu tidak diletakkan di awal surah atau kitab Al-Quran?
justru yang diletakkan adalah surah Al-Fatihah. Mana? Kita baca surah Al-Fatihah 17 kali sehari semalam. Waktu subuh 2 rakaat, 2 kali kita baca. Kemudian pada waktu zuhur 4 kali kita baca. Waktu asar 4 kali. Waktu maghrib 3 kali kita baca Al-Fatihah. Kemudian waktu insya 4 kali. Semuanya adalah 17 kali kita membaca Al-Fatihah sehari semalam. Ada juga berlebihan. Mungkin di kalangan kita yang mengerjakan solat sunat, rawatib dan sebagainya. Kemudian kita bertahlil, bertahmid dan sebagainya. Kita mengucapkan Al-Fatihah. Sebelum tidur pun demikian dan sebagainya. Jadi banyak kali kita mengucapkan ataupun membaca Al-Fatihah. Sikir di mana saja. Sikir di mana sahaja. Jadi jelaslah kenapa demikian. Maka pada malam itu insyaAllah sebagai mukaddimah tadi, kita akan membawa sebuah tajuk sempena Maulidur Rasul tu, sebuah tajuk lah yang berkaitan dengan kehebatan Al-Fatihah, bukti ke kemukjizatan Al-Quran. Jadi Al-Fatihah hebat. Kehebatan Al-Fatihah ia sebagai bukti menunjukkan bahawa Al-Quran itu adalah sebenar-benarnya mukjizat yang paling besar diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin kenal apa sebenarnya Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah yang terdiri daripada 7 ayat. Itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dianggap bismillah itu bukan daripada Al-Fatihah. Nah, ini ada dari kalangan kita menganggap ya bukan Al-Fatihah. Sibuk baca dia ada rasa gila. Bisit aja cukup bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Bukan 6. Bukan 8. Tapi 7 ayat. Baptil dikatakan Al-Fatihah yang diletakkan di awal kitab Al-Quran, surah yang pertama, diikuti oleh Al-Baqarah, Ali Imran dan sebagainya, sampai surah yang terakhir itu surah Al-Ikhlas juz amma 30 juz. Kenapa dikatakan surah Al-Fatihah ataupun pembukaan Fatihatul Kitab? Kenapa? Karena surah ini adalah pembukaan atau permulaan Al-Quran. Fatihah. Fatihah itu permulaan. Mula. Fatihah yaftahu fathan. Maftuh, terbuka. Jadi Al-Fatihah adalah pembuka Al-Quran yang kita bacakan. Meskipun dia diturunkan lewat daripada surah Al-Alaq tadi yang 5 ayat tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih. Jadi akhir. Kemudian surah ini juga dinamakan Ummul Quran. Yang kita katakan apa? Induk Al-Quran, Ummul Quran tu mak segala, ibu segala, ibu Al-Quran tu. Pokoknya itu ibaratnya sebagai usul yang pertama. Diletakkan di awal surah ibu Al-Quran. Ataupun kita katakan induk Al-Kitab, Ummul Kitab. Karena ia merupakan induk dan intisari bagi
kandungan Al-Quran secara keseluruhannya. Berarti 7 ayat yang terdapat di dalam Al-Fatihah ya melambangkan di ataupun diceritakan ataupun dibahaskan oleh surah-surah setelah Al-Fatihah. Meskipun 7 ayat tapi dijelaskan oleh surah Al-Baqarah menjelaskan tentang Al-Fatihah. Surah Al-Imran pun menjelaskan juga tentang Al-Fatihah. Surah Maryam pun menjelaskan juga tentang Al-Fatihah. Surah Al-Ikhlas pun menjelaskan juga ataupun memberi suatu pengertian khusus kepada apa isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Qur'annya. Meskipun hanya pendek 7 ayat sahaja. Nah, ini dah jelas kepada kita. Bahkan Al-Bukhari mengatakan apa? Dinamakan dengan Ummul Kitab kerana surah tersebut menjadi surah pembuka dalam penyusunan mushafnya. Dan juga menjadi pembuka pada bacaan dalam solat. Jadi kita tahulah, kenapa tidak surah-surah lain? Kenapa tidak surah Al-Alaq? Karena ia sudah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Rasulullah menentukan surah apa dia apa ni. Maaf. Surah kalau boleh surah apa ni? Al-Fatihah itu diletakkan di surah yang pertama di dalam Al-Quran. Tidak demikian. Yang menentukannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala secara tafsili. Tauqif bukan tafsili. Secara tauqifi Allah meletakkan ikut aja. Diturun wahyu kamu letakkan ini tak sebagainya. Maka penulis apa ni mushaf Al-Quran ya tadi daripada para sahabat dan sebagainya menulis saja letakkan pelepah-pelepah kurma dan sebagainya. Jadi bukan Rasulullah yang menentukan surah Fatihah diletakkan pertama, Baqarah diletakkan sekian, tidak. Tapi Allah lah yang menentukannya secara tauqifi. Itu kedudukannya perlu diingat oleh kita, perlu diketahui oleh kita sebagai umat Islam. Kemudian yang ketiganya juga, Al-Fatihah ya dikatakan sab'ul mathani, 7 ayat yang berulang-ulang dibaca ketika kita menunaikan solat. Dibaca berulang-ulang. Sebab itulah dikatakan as-sab'ul mathan. Jelas kepada kita, itulah yang dikatakan sab'ul mathani. Jadi ucapan ayat yang dibaca secara berulang-ulang. Kemudian kita lihatlah kalau betul demikian apa keutamaan Al-Fatihah itu. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Sa'id Al-Mu'alli. Tadi berkata, wahai Abu Sa'id. Itu enggaklah. Itu ketika Abu Sa'id itu solat. Rasulullah manggil, Abu Sa'id, ta'al. Abu Sa'id, ta'al, mari kemari. Ta'ala huna. Tapi Abu Sa'id ketika solat, dia mengajarkan sembahyang, tidak mengindahkan panggilan Rasulullah. Baik itu Rasulullah menegur. Habis selesai solat, mana Rasulullah, apa dia Rasulullah? Kamu kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, hendaklah kamu sahut panggilannya. Jelas kan? Jadi panggilan Allah dan juga panggilan Rasulullah tu dapat kita lihat dari segini. Macamnya Allah memanggil kita. Kita nak mengerjakan sembahyang, Allah panggil. Tapi dilaungkan oleh Tok Bilal. Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar. Berarti kita dah tahu, masuk waktu solat. Allah manggil kita. Allah Maha Besar, kita puji nama Allah Maha Besar. Dia Allah memanggil, sudah masuklah waktu solat ya. Maka datanglah kita ke surau dan sebagainya, ke masjid sebagai apa?
komitmen kita terhadap panggilan Allah tadi. Kita menyahut seruan Allah supaya kita mengerjakan ibadah solat tepat pada waktunya. Itu panggilan Allah. Itu sebagai suatu apa? Kinayah kita aja bahwa panggilan Allah itu mana-mana yang menyuruh kita berbuat kebaikan ialah. Kalau dilarang untuk mengerjakan segala perbuatan yang maksiat, maka itu juga merupakan panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan sebagainya. Itu juga panggilan Allah tadi. Jadi Abu Sa'id dipanggil. Jadi apa ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ayat yang kamu mau beritahu kepada aku? Yang kamu katakan ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ya, itu Rasulullah tanya, kamu mau sih aku nak madah kau? Cembialah lebih bahasa kita ya. Mau sih aku madahnya kau sebuah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ya. Maka diibilah tangan pergi keluar masjid. Sampai di pintu masjid, maka Abu Sa'id Al-Mu'alli tadi mengatakan, Rasulullah, apakah surah tersebut ya Rasulullah? Oh iya, surah tersebut ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu maksudnya. Jadi surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim ila akhirihi ya. Ia adalah Samul Masani dan Al-Quran Al-Azim yang telah diberikan kepadaku, kata Rasulullah. Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Jadi sahih lah. Tidak dapat dinafikan, berarti surah ini adalah merupakan surah yang paling agung di dalam Al-Qurannya. Sebab itulah ada di kalangan kita membaca kalau nak mengerjakan ru'yah dan sebagainya. Al-Fatihah si tinggal. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Dah pernah dah. Waktu kita berada di apa? Jakarta dulu, di Indonesia, Jakarta, kita berada di Wisma Malaysia. Seorang sahabat dari Kelantan yang ada kuliah di UE. UE itu maksud University Indonesia. Jumpa waktu maghrib, Ustaz, saya sakit perut, Ustaz. Kena sakit pun dapat tambah nolong baca kami Al-Fatihah Ustaz. Ai baca ke sendiri lah. Kita pun baca. Kita dapat merasa sakit kita yang pun. Kami hanya mendoakan aja. Bacalah. Baca. Alhamdulillahi rabbil alamin ila akhirih. Amin amin. Saya mengaminkan aja. Cukup kita mengaminkan aja. Yang mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakit kamu ya. Siap mak kata sembuh. Dia sakit sih. Dah kurang Ustaz. Okey dah tu. Alhamdulillah. Jadi niat kita pun keikhlasan kita dalam membaca surah Al-Fatihah tadi. Kemudian ada hamba Allah yang lain mengaminkan dengan penuh keikhlasan. InsyaAllah si perlu orang yang baca. Orang yang tadi hanya mengaminkan bacaan kita yang mudah-mudahan kita tu sembuh. Put, ya. Alhamdulillah sembuh benar. Satu keyakinan kepada kita bahawa betapa Al-Fatihah ya boleh dikatakan sebagai obat segala macam penyakit. Begitu juga dalam kita usaha kita untuk mengusir para jin dan sebagainya, Al-Fatihah ini penting. Mungkin tak jin tak kata nasi takut. Dah biasa kami dengar Al-Fatihah. Beli apa aku? Baca aku banyak-banyak. Sik aku takut. Padahalnya. Untuk merasakan, untuk menunjukkan rasa ketakutan tadi memang demikian. Berusahalah sejak itu nak mempertahankan meskipun dalam keadaan yang kepanasan. Ya semua kalah dengan manusia ya, menunjukkan macam kita manusia. Palu ya sakit, saya dah sakit. Palu ya, saya sakit, saya sakit lah. Padahal, bertanggung, wah, lebih sakit nak palu cikgu tadi, ya bu. Mirah pahan di palu dia cikgu. Macam dia lah. Sidak jin ni. Jadi kita perlu yakinlah bahawa apa yang kita baca semuanya daripada Allah tadi.
Ilmu Allah itu maha luas. Kemudian yang keduanya, keutamaan surah Al-Fatihah ini diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak pernah menurunkan dalam Taurat ataupun Injil ataupun surah seperti mana Ummul Quran, ia adalah Sab'ul Masani. Dari Rasulullah mengatakan, hadis itu yang dikeluarkan Rasulullah, yang diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab, Rasulullah mengatakan Allah tidak pernah menurunkan melainkan itulah surah tadi, Ummul Quran itu. Itu hadis yang diriwayatkan daripada An-Nasa'i. Jadi kelebihan Al-Quran, keutamaan yang perlu kita ketahui sebenarnya. Kemudian yang ketiganya, tadi adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu Abu Sa'id Al-Mu'alli. Sekarang daripada hadis diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kami berada dalam sebuah perjalanan. Jadi rombonganlah keluar nak menuju ke Madinah sebenarnya. Sampai di sebuah perkampungan dia, ada seorang budak perempuan menahan. Adakah di kalangan, dia bertanyalah, adakah di kalangan pihak tuan yang pandai menjampi, baca jampi dan sebagainya. Maksud jampi itu ru'yah lah, ada di kalangan tuan itu, ia boleh melakukan ru'yah. Kemudian salah seorang daripada kami dalam rombongan tadi mengatakan, oh, berdiri ke hadapan, maju ke hadapan. Kemudian berkata, adalah. Apa gerangannya? Pemimpin kami demam, panas. Sedang orang lain dapat mengobat pemimpin kami itu. Maka di kalangan rombongan tadi ada seorang hamba Allah, sahabat datang kemudian mendekati pemimpin tadi kemudian mengobatinya dengan membaca surah Al-Fatihah dengan penuh keyakinan. Ya, ya, surah Al-Fatihah tadi. Mungkin baca air kah, minum air dan sebagainya. Sembuh. Jadi melihat sembuh yang sudah dirasai oleh pemimpin tadi, maka beliau pun mengerahkan penduduknya supaya menyembelih 30 ekor kambing untuk sebagai kenduri kendara lah maksudnya. Okey, makan dah sembuh, makan semuanya. Kemudian berpulanglah dalam perjalanan tadi. Nak pergi ke kota Madinah. Kemudian ditanya lah. Sebelum sampai ke Madinah, ya dah sampai. Belum jumpa Rasulullah. Kemudian ditanya, apa yang telah kamu lakukan? Tadi, ya, saudara kita, apa ni, pemimpin tadi sembuh dan sebagainya. Eh, kami cuma baca apa ti aja lah. Ya, aja. Saya dah jawab apa-apa. Okay, boleh sih. Nah, cuba kita tanya Rasulullah. Jumpa Rasulullah di Madinah. Maka Rasulullah mengatakan, benar apa yang dilakukan oleh sahabat tadi. Mendapat bagi-bagi jualah orang lainnya. Macam biarlah hatinya. Orang lainnya belajarlah membaca Al-Fatihah ya. Untuk apa? Untuk kediri kita pun ya. Jadi hadis diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim. Sahih tu dua orang tu. Perawi hadis ya. Kemudian yang lainnya. Keutamaan surah Al-Fatihah tadi Rasulullah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama malaikat Jibril, duduk di dalam masjid, kemudian terdengar suara dari langit. Maka Jibril pun mengangkat kepalanya ke langit dan berkata, inilah pertama kali aku melihat langit dibuka lagi. Kita tahulah langit tu zaman dulu terbuka tapi ditutup. Tapi Jibril tadi mendongak kepalanya ke langit. Ini pertama kali aku melihat langit dibuka kembali. Berarti sebelumnya memang sudahlah dibuka, kemudian ditutup, dibuka lagi. Yang mana selama tu cerita macam ni. Kenapa ya langitnya ditutup? Mari terbuka. Bukan kenapa? Peluang sidak jin tu. Jadi masa yang memang dukun-dukun zaman
dan nabi-nabi lain, terutama zaman Nabi Musa kan biasanya dengan sihir dan sebagainya, macam ni nak berlawan dakwa pandai dah tu, berdukun-dukun dan sebagainya, pawang apa. Jadi nak mengubat penyakit tu, nyak kau tanya kepada jin, nak tolong jin. Apa sih nolong kami itu nak cari ubat apa sebab penyakit-penyakit tu? Jin tu curi masuk, pergi ke atas Loh Mahfuznya. Mencuri rahsia apa yang apa ni penyakit yang dikena kepada hamba Allah tu yang disuruh oleh dukun tu tadi. Datanglah. Oh, jumpa dukun, penyakitnya tu cara ubat dah cendu. Nah kita nyata si dapat nak apa nyakan mati dan sebagainya. Ya diceritakan. Oh, dak dukun tu menceritakan kamu tu selamat lagi hayat kau dan sebagainya. Itu yang berlaku. Bah, itulah langit itu ditutup ketika itu. Jadi siada dapat sidak jin tu nak curi masuk ke atas langit ya untuk menilik apa-apa nasib manusia ya. Untuk buka apa Loh Mahfuz ya, cari apa tu penyakit itu sebagainya. Cepat gitu. Itulah ditutup tadi lama ketika Nabi Muhammad, masa Nabi Muhammad ya pun langit terbuka. Ha, di situ lah pertama kali aku melihat langit itu dibuka lagi. Turunlah dua orang malaikat. Nah, apa yang disampaikan oleh malaikat tadi? Dikatakan, aku datang memberikan kabar gembira dengan membawa dua cahaya, kata malaikat. Yang belum pernah diberikan kepada para nabi sebelum kamu. Jadi khusus dibawa cahaya, dua cahaya tadi khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang. Apakah cahaya ya? Yaitulah Fatihatul Kitab, yakni Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ya. Apa ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah? Surah Kursi ya. Kita baca boleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'alaha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Salah satu ayat yang terakhir paling akhir ya, 286 ya. Allah tidak memberatkan, boleh kan beginilah artinya. Allah tidak akan memberatkan kamu, melainkan kamu Allah akan menurun sesuai dengan kemampuan yang kamu miliki ya. Jadi apa yang dimiliki kita, kekuatan kita ya, Allah akan uji kekuatannya dengan kemampuan kita yang ada ketika ya. Nah, inilah ujian Allah. Kalau ada kita menerima musibah seperti COVID-19, musibah. Allah uji kita ya, dapat sih kita lulus daripada ujian ya. Kadang-kadang ada menginginkan, oh lelah nak tu, susah nak tu COVID-19. Rezeki kami terbantu, terhenti dan sebagainya. Macam ni nak menyara keluarga dan sebagainya. Baru diuji. Nah, bahagialah tadi dalam usaha kita untuk menjaga kepentingan masyarakat Islam khususnya di Sarawak. Sebab itulah pihak Tabung Baitul Mal dua minggu sebelum diadakan apa PKB ya, ini sudah siap dengan apa dikatakan jejak asnaf kedua ya. Jadi tinggal ngisi borang tu jejak asnaf ya, ngisi aja. Dapat dalam masa untuk bujang yang si pernah berkahwin yang akan mendapat bantuan sebanyak RM100. Bagi yang berkeluarga 200.5. Si cukup memanglah si cukup. Tapi meskipun dalam keadaan yang penuh cabaran COVID-19 ya, tapi dapat jugalah dari kalangan masyarakat kita termasuk orang yang perlu ketika ya, si kiranya kaya kah, si kiranya naya kah, tapi dapat juga merasakan RM100 daripada Tabung Baitul Mal. Semuanya adalah daripada zakat kita ya. Baik itulah kita bersyukurlah. Dalam suasana yang seperti yang dapat juga kami merasa zakat, kami membayar zakat bagi tenaga. Dapat juga lah merasa zakat. Memang dapat. Baik itulah kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah katakan, lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid.
La in syakartum la azidannakum. Jika sesungguhnya kamu mensyukuri nikmat yang aku berikan kepada kamu, kata Allah, maka aku akan tambah nikmatku kepada kamu. Apa nikmat yang ditambah oleh Allah? Allah telah memberi nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam kepada kita. Nikmat iman kepada kita. Itu nikmat yang paling besar yang kita terima. Alhamdulillah kita Islam. Lahir Islam. Bahkan ada yang dilahirkan daripada ibu bukan dari kalangan orang Islam. Ada. Tapi dudinya kalau akhirnya memeluk Islam. Kembali kepada fitrah asalnya ketika dia berada di alam azali lagi. Alam rahimnya. Empat fasa. Tiga bulan pertama, tiga bulan kedua. Tiga bulan yang ketiganya. Tambiyalah. Tiga bulan yang ketiganya apa? Mungkin saat kelahiran. Dalam masa peniupan roh pada bulannya keempat, ya kan dijanji, ditakrirkan, diikrarkan. Ini akan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang yang akan hidup bersyariat yang berpandukan kepada Al-Quran. Jadi artinya dia sudah Islam ketika ya. Fitrah asalnya adalah Islam. Lahir aja fa'abawahu yunassironihi wa yumajjisanihi wa yuhawidanihi. Kedua al-waldu yuladu alal fitrah. Anak itu dilahirkan di atas fitrahnya. Fitrahnya apa? Asalnya adalah dalam keadaan yang kosong, bersih, suci. Maka fa'abawahu yunassironi wa yumajjisani wa yuhawidani. Lahir aja, maka munnya dilahirkan daripada ibu bapa yang bukan Islam, berarti Nasrani kah? Jadi Nasranilah anak ya. Dilahirkan daripada Yahudi kah? Jadi Yahudilah anak ya. Mun dilahirkan daripada Hindu, jadi Hindulah anak ya. Munnya dilahirkan daripada Islam, alhamdulillah, bersyukurlah nikmat kita dilahirkan dari ibu bapa yang Islam tadi. Kita perlu mempertahankan. Macam ni kita nak mempertahankan keislaman kita. Macam ni kita nak menegakkan ataupun melaksanakan ikrar kita bahawa kita tu dilahirkan dalam keadaan yang suci, bersih, Islam lagi. Ada. Kita lapaskan. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Kita takrirkan bilisan. Nah, kadang-kadang kita nak memeluk Islam, takrir. Asyhadu la ilaha illallah. Kita melapaskan bahawa kita percaya bahawa Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Kemudian barulah kita bersaksi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Setelah menunaikan dengan lafaz yang jelas, maka Islamlah kita. Dengan lafaz tadi. Kemudian, itu lafaz yang diucapkan. Macam ni niat kita tadi. Yang tidak dilafazkan. Nah, itu tergantung pada dalam hati kita. Kita hanya tahu, hanya melafaz, Islamlah. Islamlah. Dan melafaz. Itu takrir ikrarnya bil lisan wabil kalbi, macam ni melalui hati, macam ni di hati ya. Ya Allah aja yang lebih tahu, Allah ya aja yang lebih tahu. Sama adanya penuh keikhlas dan sebagainya ataupun nya kahwin detik kena nya masuk Islam nak kahwin aja. Dah hadir bercerai, salah seorang daripada meninggal dunia, suaminya contohlah atau istrinya itu hanya kembali lagi ke asalnya. Itu adalah, itu tergantung kepada individu ya. Betul nak dalam tu Allah aja yang tahu ni. Allah aja yang tahu. Apa mudah lepas sembia kita tak? Oh tu nak Islam lah. Baik, kau nak nggak Islam lah? Saya dah katakan sampai kaya.
Itulah berkenaan dengan masa akidah tadi lah. Kita takrir, kita melapaskan bil lisan wabil kalbi. Dalam hati kita berniat melaksanakan apa yang sudah kita takrirkan di dalam hati kita tadi. Kemudian itu adalah yang menyentuh tentang keimanan ini. Sebab itu di dalam Al-Fatihah tadi, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena Allah memberi nikmat Islam tadi, nikmat iman kepada kita. Ialah yang paling besar ini. Maka sudah wajarlah kita mensyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Sedar kita nak mensyukuri nikmat tu kepada orang lain. Oh, tu diberi sianu-sianu tu, Alhamdulillah, makasih. Tapi lupa dengan kesyukurannya kepada Allah tadi. Mau Allah si nak buka hatinya, siapa? Sedarnya nak memberi dan sebagainya. Nah, itulah. Segala sesuatu yang datang kepada kita itu hendaklah kita syukuri dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian yang menyentuh tentang apa? Hukum. Kan tadi disebutkan ada tiga perkara umum yang disentuh oleh Al-Fatihah itu masalah keimanan tadi. Kemudian yang keduanya ialah masalah hukum. Di situ kan dinyatakan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah. Tadi kan kita muji, Alhamdulillah Rabbil Amin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, kita memuji Allah, kita mengagungkan nama Allah. Kita sudah lepas tu. Kemudian kita masuk ke bab yang keduanya, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu apa maksudnya? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa jalan lurusnya? Banyak yang mentafsirkan jalan lurus di situ ialah apa? Yaitu yang pertamanya, percaya kepada perkara-perkara yang gaib. Itu jalan lurus. Diceritakan di dalam surah Al-Baqarah. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alwi kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi itulah perkara yang menyentuh masalah hukum tadi. Kita percaya kepada yang gaib. Apa yang gaib? Surga, neraka dan sebagainya gaib. Malaikat gaib kita sih nampak gaib. Tapi kita percaya, kita beriman. Kemudian dari segi dirikan solat, sembahyang dan sebagainya. Itu juga menyentuh masalah hukum. Berarti orang yang tidak melaksanakan sembahyang, maka berdosa dan sebagainya. Kemudian dari segi kita membelanjakan harta kita macam ni. Belanjakanlah harta kita ke jalan yang betul, bukan jalan maksiat. Kita bekerja tutup dan sebagainya, tiba-tiba kita memilih jalan maksiat. Padahal betul jalannya, apa salahnya? Nah inilah yang menjurus ke arah hukum tadi. Kemudian yang ketiganya, yang terakhir, menceritakan tentang kisah-kisah. Al-Fatihah juga apa ni, menceritakan tentang kisah-kisah yang berlaku di zaman sebelum ini, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita kan minta, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa jalan lurus ya? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau tunjukkan. Engkau apa nih? orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Berarti orang yang terdahulu lah, jalan yang terdahulu yang diberi nikmat oleh Allah, karena mereka tu bergerak di landasan yang betul tadi. Maka Allah beri nikmat. Jalannya lah kami minta, ya Allah. Bukan jalannya bengkok-bengkok dan sebagainya. Jangan lurus. Jalan orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Yaitu jalan apa? Itu yang telah kau beri nikmat kepada nabi-nabi. Para siddiqin. Orang yang bersungguh-sungguh beriman. Dan para syuhada, yaitu orang yang mati syahid. Jalan siddiqin itulah. Tunjuk kalau kami jalan sidak tu macam ni, sidak tu dapat berada di landasan yang betul tadi. Jadi inilah
tiga kandungannya dapat yang terdapat di dalam Al-Qur'annya. Jadi saya rasa ini aja yang dapat disampaikan. Sebenarnya Al-Fatihah panjang sebenarnya itu. Ini mungkin kita temu lagi-lagi lain dan sebagainya. Tidak dapat meneruskan juga nyambung apa kandungan Al-Fatihah secara panjang lebar. Ghairil maghdubi belum lagi masuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Panjang. Jadi cukup di sini sajalah sesuai dengan SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak Majlis Islam. Jadi maghrib isya aja lah sampai isya sebenarnya. Ya cukup aja lah. Sedah pendek, tazkirah pendek. Jadi saya sudahi. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا وتواصوا بالصبر.